Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya Rizal Kurniawan Tutorial. Sebelum channel ini, ada baiknya teman-teman tuh cuci tangan cek bersih dan jaga kesehatan. Terus datang channel ini di rumah saja ya. Nah, berita datang dari produk gadget ternama atau produk maupun Android ternama, yaitu adalah Vivo. Dilansir dari berita online dari hightechno.com, yaitu bahwa Dimensity 810 Vivo Y71T dibanderol 4 jutaan. Vivo Y71T jadi HP 5G anyar dengan deretan fitur menarik. Penjelasannya yaitu tak terlalu banyak bocoran, Vivo Y71T akhirnya resmi debut di China dengan membawa harga yang terjangkau. HP 5G baru ini telah ditenagai MediaTek Dimensity 810 dan layar AMOLED. Vivo Y71T mengusung bodi belakang dengan desain menawan. Paduan warna di bagian bawah dekat logo membuat perangkat ini terlihat lebih premium. Chipset Dimensity 810 merupakan yang pertama di HP Vivo, sehingga perangkat tersebut punya nilai jual tersendiri. Vivo Y71T membawa layar AMOLED 6,44 inch resolusi Full HD Plus dengan rasio kontras 3 juta banding 1 dan kecepatan refresh standar 60Hz. Layar memiliki poni berbentuk waterdrop yang digunakan sebagai tempat kamera selfie 16MP. Perusahaan juga sudah menyediakan fitur pembaca sidik jari di dalam layar. Dilansir dari Gizmo China, Vivo Y71T mengusung kamera ganda di bagian belakang dengan konfigurasi 64MP atau primer plus 8MP atau ultra wide. Perangkat menjalankan sistem operasi Android 11 yang dikustomisasi dengan dalam Origin OS 1.0 atau 1.0. HP 5G ini ditenaga chipset Dimensity 810 yang dipasang bersama RAM 8GB serta penyimpanan internal 256GB. Perusahaan turut menyediakan slot microSD sehingga pengguna dapat menambah memori eksternal. Vivo Y71T mempunyai baterai 4000 mAh dengan fitur fast charging 44W. Deretan fitur konektivitas yang ditawarkan termasuk SIM ganda, 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, GPS, port DSP Type-C, jack headphone 3,5mm, dan fitur Face Unlock. Harga Vivo Y71T varian memori terendah atau 8GB per 128GB dibanderol sebesar 1.799 yuan atau 4 juta rupiah. Sementara varian memori tertinggi 8GB per 256GB dapat dibeli dengan harga 1.999 yuan atau sekitar 4,4 juta rupiah. Vivo Y71T dijual terbatas di China dan masih belum diketahui terkait ketersediaan secara global, termasuk ke Indonesia. Perusahaan pernah memasarkan versi Vivo Y71 standar ke Indonesia pada kuartal keempat tahun 2018. Ditenagai Snapdragon kelas 400, Vivo Y71 saat itu dibanderol mulai dari 1,7 jutaan rupiah. Menambah fitur T di bagian belakang, Vivo Y71T naik kelas di mana perangkat kini menyasar segmen mid-range. HP baru Vivo Y71T tersedia dalam dua varian warna, yaitu Mirage dan Midnight Blue. Nah, itu tadi adalah berita yang datang dari produk gadget ternama atau produk smartphone Android ternama yang dilansir dari berita online dari hightechno.com, yaitu bahwa Dimensity 810 Vivo Y71T dibanderol 4 jutaan rupiah. Nah, terima kasih sudah menonton channel ini. Jangan lupa klik subscribe, like, comment, dan share, dan aktifkan tombol loncengnya agar selalu mendapat notifikasi tentang video-video saya tentang teknologi, unboxing, dan tutorial, dan agar channel saya terus berkembang. Terima kasih.